kita mulai aja ya Oke, ini sil programming oleh Bremen Prabowo Oke. apa itu sel jadi sel ini secara harfiah ya, itu berarti cangkang ya cangkang setiap sistem operasi pasti memiliki semacam sel lewat sel inilah kita dapat berinteraksi dengan kernel sistem operasi nah. kernel nggak dibahas di sini secara mendalam tapi kernel itu kira-kira dia menyediakan layanan seperti proses manajemen, file manajemen dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang pernah kuliah uh, ilmu komputer atau pernah kuliah sistem informatika mungkin pernah pernah uh, mendapat mata kuliah sistem operasi. Nah, biasanya di dalam sistem operasi eh dalam mata kuliah sistem operasi itu dibahas tentang apa sih kernel itu, apa fungsinya, apa uh, fitur-fiturnya gitu ya kemudian uh, eh, maaf. ada dua macam sel ada dua macam sel itu ada graphical cell ada KDE namanya ya contohnya ya KDE genome atau nom ada LXDE ada aero aero ada metro, ada fluent. Nah, ini kalau yang ini, aero ini, ini miliknya Windows 7, selnya Windows 7, namanya aero. Metro ini Windows 8, nah fluent ini Windows 10, atau mereka biasa disebut juga desktop environment. Nah, jenis yang kedua adalah command line, command line, sel, atau biasa disebut CLI. Ya, ada bus, contohnya nanti kita akan pakai bus ada csh, csh itu c cell, ada ksh, corn cell, ada fish ikan, senangnya faris ini, dan ada zsh yang uh, banyak dipakai sama pengguna mac biasanya, dia biasanya nginstall lagi defaultnya base di mac tapi terus biasanya kalau yang hipster hipster itu dia nginstall zsh. Kemudian yang ini ada PowerShell, ada PowerShell itu CLI buat uh, Windows, Windows platform ya. Nah, ini ilustrasi sel. Paling dalam ini itu hardware atau resource, CPU, memory, hard disk. Nah, uh, resource ini kalau mau dipakai dia harus di-manage, diatur supaya tidak terjadi kalau dulu pernah kita belajar di sistem operasi itu ada namanya risk condition ya ada proses uh, rebutan resource gitu ya nah supaya resource ini bisa terbagi dengan baik dengan adil maka perlu ada yang ngatur. nah disinilah uh, si kernel ini uh, uh, fungsi kernel itu ya untuk untuk memanage uh, sumber daya atau memanage hardware atau memanage resource nah user itu tidak bisa berinteraksi langsung dengan kernel maka dibutuhkan lapisan berikutnya yaitu sel ini dia. Nah shell ini seperti yang saya tadi udah ungkapkan itu ada dua macam tadi ada GUI ada graphical user interface atau graphical shell ada juga yang command line shell. Nah di sini dicontohnya ada tulisannya KSH, Bash dan CSH. Nah di luar ini di luar uh, layer shell ini ada utility. Ini kecil banget ya tulisannya burem lagi nggak kecil sini ya burem ini aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan sel untuk uh, apa namanya berinteraksi dengan kernel itu ada contohnya di sini ada nano ada vi ada ada cat ada widget ada wget ada ls ya ini adalah utility yang memanfaatkan fitur dari sel untuk uh, mengakses ke kernel itu ya teman-teman oke okay. Kita nggak fokus pada GUI, kita fokus pada CLI. tadi kita ada dua ya, ada GUI, ada GUI atau graphical user interface atau graphical cell. Lalu ada CLI, ada uh, command line interface. Nah, kita lebih fokus ke CLI-nya. Apa sih? <coughs> uh, kenapa kita fokus ke CLI ya? Karena dengan CLI kita itu bisa mengotomasi sistem, untuk mengerjakan otomasi jadi lebih mudah dan cepat. Tapi ini tergantung pengetahuan user kalau orang yang nggak pernah pakai Linux nggak pernah ngerti CLI ya sama aja dia nggak 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 bisa nggak tahu ini ini buat apa ini mau uh, saya dikasih tools tapi nggak ngerti cara makainya kayak gitulah kira-kira maka situ saya kasih kurung di sini ya tergantung pengetahuan user terus kadang-kadang kenapa kita fokus ke CLI kadang-kadang CLI itu hanya itulah pilihan yang tersedia gitu contohnya di production server tidak tidak mungkin menggunakan CLI walaupun ini debatable ya ini debatable karena ada kalanya kami uh, mendapati ada orang yang nggak ngerti Linux nggak ngerti sama sekali Linux karena dia biasa di uh, di environment GUI terus dia dipaksa untuk mengimplementasi sebuah software yang harus jalan di Linux dia termaksa install VM Linux itu production, terus dia nginstal Ubuntu desktop, karena dia nggak ngerti, nggak ngerti bahwa server itu nggak perlu nggak uh, perlu GUI gitu ya, yang kita butuhkan CLI. Nah, tapi uh, kalau apa ya dev op-nya benar gitu ya, kita pasti non CLI production server tidak menggunakan GUI karena buat apa kan GUI-nya nggak dipakai gitu kita kita ngaksesnya pakai SSH terus kita kerjanya lewat command line jadi buat apa GUI nah kemudian dengan CLI kita dapat membuat shell script ini kaitannya dengan mengerjakan otomasi tadi ya untuk melakukan otomasi jadi uh, ada banyak sih ada banyak cara untuk otomasi kita bisa menggunakan script otomasi kayak contohnya kita bisa pakai uh, apa tuh ansible bisa pakai puppet master atau bisa pakai saltstack macam-macam tapi uh, itu harus kita harus install dulu gitu kan kita harus install kita harus konfigurasi harus belajar dulu gitu ya nah saya suka saya suka sekarang ini membawa teman-teman developer terutama ya developer developer baru yang yang baru masuk ke RM untuk mengenal uh, basic basic uh, teknologi Kodok. gitu basic teknologi karena saya pikir sekarang uh, teknologi yang dikenal oleh developer developer muda ya kalau beli saya kita sebut sebagai developer newbie misalnya gitu itu tuh instan gitu itu tuh udah indomie banget gitu loh udah enak tinggal seduh dimakan enak. Nah, saya pengen teman-teman itu tahu dari bagaimana cara menanam gandum. Instead of makan ini instan, kita belajar gimana caranya menanam gandum. Bagaimana cara bikin direktori, bagaimana pindah direktori. Ah, nggak perlu, itu kan udah pakai udah pakai tools. Nah, tools itu dibangun di atas CLI. Nah, kita belajar CLI-nya sekarang kan gitu kan. Sama seperti kita menanam gandum, Oke, oh, ini cara enam gandum. Oh, ternyata sulit ya. Oh, ternyata gitu doang. misalnya, ada ada, ada banyak reaksi ya terhadap uh, kerja apa uh, uh, pengalaman belajar CLI gitu. Oh, ternyata gitu doang. Ada yang bilang, susah banget sih. Aku kayaknya nggak, aku nggak banget deh sama kayak gini, gini. Nah, itu ada juga yang kayak gitu. Oke, okay. berikutnya kita akan lebih fokus lagi ke bas karena rata-rata Linux menggunakannya. Saya bilang rata-rata. Rata-rata 50% berarti ya. Mungkin ini salah. Mungkin salah. Tapi semoga aja enggak. Toh kalau kita belajar pakai bass ini, yang lain tuh enggak jauh-jauh beda kok dari sini. E, kalau kita mau basic banget lagi sebenarnya ya, lebih dari lebih basic lagi dari base itu ada SH. Cuma SH itu terlalu primitif ya. Terlalu primitif. Uh, terlalu jauh lah dalamnya Nanti dulu lah Nanti mungkin kalau teman-teman udah, udah bisa menguasai bus Nanti kita baru bisa belajar yang lebih dalam lagi Yaitu pakai uh, SH doang Itu kalau SH itu pasti ada teman-teman Pasti ada di setiap sistem operasi Eh sorry Di setiap Unix-like operating system itu ada uh, Tahu kan ya Unix-like operating system Unix-like operating system itu dalam bahasa Indonesia artinya ba uh, sistem operasi seperti Unix Contohnya BSD, contohnya lagi Solaris, terus Linux sendiri gitu ya. Ada lagi uh, apa lagi ya? KNX ada banyak lah. Uh, itu Mac gitu ya. Itu pasti mereka punya SH, pasti. Uh, yang enggak yang belum tentu ada itu bas, tapi saya janji sebagian besar sistem operasi GNU Linux terutama, di Linux terutama itu pasti ada basnya. Oke. Okay setelah saya tadi sudah mention otomasi otomasi itu udah bisa dilakukan lewat dengan kita membuat script cell script adalah sebuah file khusus yang dapat menyimpan baris-baris perintah terus dia dieksekusi per baris sama dengan kita mengetikkan perintah-perintah sel di terminal nah e, bedanya oke okay, saya sekarang tanya tolong jawab teman-teman ada yang jawab Uh, tahu nggak ada berapa jenis bahasa pemrograman dari uh, in term of uh, merubah source code menjadi running aplikasi. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Ada berapa jenis bahasa pemrograman, gitu ya? Ada berapa jenis bahasa pemrograman berdasarkan level, contohnya. Kalau level kan ada high level. Ada intermediate, ada low level. Contohnya low level assembly, intermediate C, high level JavaScript, PHP, Python, uh, apa lagi? Uh, Lua, ada banyak lah ya. Dan .net, I, apa ASP, Java. Itu high level. Intermediate-nya C, terus ada yang low level assembly. Itu kalau bahasa programan dibagi atas level. Nah, sekarang saya mau tanya ada yang punya pengetahuan tentang bahasa pemrograman dibagi atas cara bagaimana mengubah source code menjadi running application. ada yang tahu? paham pertanyaannya nggak? halo? halo? Tuh. ada yang tahu? kurang tahu mas kurang tahu oke okay. sayang sekali tolong itu dicatat ya jadi PR ya atau saya jawab aja oke lah saya jawab sayangnya saya nanya saya jawab lah kasihan banget saya seperti biasa jadi ada dua ada tiga sih <coughs> yang satu jenis pertama itu interpreted contohnya apa interpreted contohnya ada yang tahu Interpreted atau scripting, contohnya ada yang tahu? PHP. PHP. Siapa tuh yang ngomong? Faris ya. Faris, yeah. Faris. Oh Faris. Terus apa lagi? PHP, JavaScript, gitu ya. Atau semua scripting language itu interpreted. Uh, yang kedua itu ada byte byte compile. Apa contohnya? Halo Java, Java oke okay. terus apa lagi? Si hmm Si itu compile Dia jadi native binary, jadi uh, belum tepat Ada namanya Erlang Erlang itu bad compile Di compile jadi BIM Namanya Terus Saya nggak tahu, cuman dua itu doang Java sama Erlang Terus ada lagi yang compiled di -compile jadi native binary contohnya halo C terus C++ C sharp terus Python juga enggak Pascal. Python iya oh. apa gimana uh, Python nggak dikompil ya? Python itu nggak dikompil. Python itu interpreted. Cuma dia dijadikan, dia juga nggak byte compile sebenarnya. Oh. Dia itu cuma di case. Itu bukan byte compile. Kalau byte compile itu contohnya Java sama Erlang. Karena hasil compile-nya dari source code Java, eh, dari ya dari dari source code Java jadi dot class. Nah class-nya itu bisa di running di mana aja di virtual machine mana aja kalau Python itu ada .pyc memang tapi dia nggak bisa di running nggak bisa di running dipindahin eh uh, beda arsitektur misalnya di Linux misalnya dia .pyc, Linux di running di di Windows nggak jalan nggak jalan itu karena makanya itu dia disebutnya nggak bad compile itu cuma di case doang runtime di, di case bukan di bad compile kalau yang di compile itu C, C++, C, Sharp, D, language terus ada Haskell uh, ada skala nggak di compile skala baik compile karena dia di running di GVM terus ada golang ada ras ada banyak banyak sekali oke okay. <coughs> nah sel ini shell script ini termasuk ke mana interpreted Ya, betul sekali. Saudara Bisma. Cell ini, shell script ini termasuk interpreted. Dia dia dieksekusi per baris sama dengan ketika kita mengetikkan perintah-perintah di shell terminal. Oke. Okay. Ini ada uh, checklist yang saya buat. Yang checklist itu maksudnya itu uh, apa ya? Advantage ya, kelebihannya menulis shell script itu lebih cepat, lebih mudah daripada membuat program dengan C atau C++ misalnya. Jadi ngodingnya itu lebih mudah karena itu sebenarnya cuma kayak uh, apa ya? Kayak makro gitu ya, kayak history gitu. Kalau kita mau bikin direktori tinggal ketika JM Kadir uh, nama direktori nya nanti saya demoin masukin ke file terus nanti itu jadi program membuat uh, direktori misalnya. Sementara kalau kita mau pakai mau bikin pakai C atau C++ itu kita harus install compiler dulu yang jelas terus kita harus bikin si nya bagaimana cara dia bikin biasanya pakai mkdir juga perintahnya di c nya itu karena dia manggil sistem uh, apa namanya manggil system call namanya minum system call di kernel yang sama dengan perintah mkdir jadi ngapain kita bikin itu susah-susah gitu ya pakai C sementara kita bisa langsung bikin pakai shell script terus debuggingnya yang interaktif nanti saya contohin debugging interaktif itu gimana sih dan itu mudah dibanding pakai C debuggingnya sulit harus nginstal debugger wah ribet terus kekurangannya itu kekurangannya ada tiga karena dia di interpret tentu saja dia lebih lambat daripada eh uh, daripada compiled ya dan ada banyak banyak fitur di bahasa pemrograman yang nggak bisa kita akses di shell script contohnya kalau kita mau bikin uh, apa namanya service bikin custom port bikin listener kayak bikin web server gitu nggak bisa ya bikin web server tidak bisa bikin web aja nggak bisa dari sini terus struktur data sangat terbatas berbeda dengan bahasa pemrograman lain struktur datanya itu cuma dua teman-teman tiga ding satu eh, skalar atau skalar itu kalau di functional programming itu menandakan satu buah value contohnya tipe datanya integer float string itu kan satu buah value ya satu variabel isinya satu buah value hmm. ada lagi itu dua ya dia jadi di hmm. di cell di script dan di base ini terutama itu ada cuma ada dua string sama integer enggak ada float enggak 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 kenal float ya eh kenal ding float number ya sorry number itu termasuk integer sama float number sama string Berikutnya ada yang kompon. Kompon itu uh, kompon itu berarti campuran ya antara data, campuran antara data. Kompon itu misalnya uh, kalau di Python itu kita tahu atau array lah kita tahu di bahasa programan apapun kita bisa kita bisa sebut sebagai array ya. Ada array. Uh, ada ada uh, kalau di PHP itu apa sih namanya array yang ada keynya itu apa ya disebutnya? di generik. itu bukan bukan itu 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 di Python ya tapi kalau di PHP namanya eh asosiatif array mak, namanya namanya asosiatif array ya array yang ada kinya nya Aso sebenarnya semua ada kinya sih yang kinya itu bukan angka kinya itu bisa string itu namanya asosiatif array nah di base itu cuman ada array ada ada dua macam array berki angka dan ada array yang berki uh, string. Jadi tipe data cuma 4. Eh, iya. Number, string, array of array with uh, without key, array biasa maksudnya sama array with key atau asosiatif array. Udah cuma segitu doang. Gak ada kelas, gak ada inheritor, gak ada. Sangat sederhana. Tapi justru itu nanti kita lihat di mana letak uh, keindahannya gitu. Ya. Nah ini dia nih yang berikutnya yang agak berbahaya. <coughs> Kekurangannya dia, dia cukup berbahaya atau sangat berbahaya bahkan bagi beberapa orang yang nggak paham cara makainya. Dia kalau terjadi error kita nggak bisa, nggak ada try and catch teman-teman. Oke, okay. di sini nggak ada karena langsung mengakses ke kernel dia nggak ada try and catch. Tahu kan ya try and catch ya di Python pernah uh, ada kan pernah belajar gitu di Python di bahasa program lain di Java di PHP pun ada try and catch jadi kita bisa coba dulu kalau error kita rollback mungkin bukan rollback ya dibatalkan lah gitu ya nah di sini nggak bisa dia real time jadi kalau terjadi error kamu ngapus directory nggak uh, bisa balik nggak bisa balik nggak akan bisa balik Oke, demo. Demo ya teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Belum mas. ya. Oke, ini dia. Saya ganti dulu ke mana ya tadi terminal. Oke, oke guys. <coughs> ini dia. Kita akan boleh teman-teman sambil coba ikutan, ya? Ikutan. Wah, salah. Hmm. Oke. Uh, sekarang saya akan demokan cara membuat script ini ini akan jadi program teman-teman oke okay, kita bikin file dulu uh, namanya test1.sh ya oke okay, test1.sh terus kita bikin ini teman-teman pernah ngelihat shell script pernah ngelihat bus biasanya gini isinya nah gini kelihatan nggak waduh warnanya, warnanya itu kontras warnanya. kurang ini kurang kontras vi-nya emang override teman-teman sebar -teman, nah gini gimana oke okay ya <coughs> pakai nano deh oke okay, teman-teman kalau pernah ngelihat sel script atau base script itu biasanya di atas tuh paling atas ini paling atas ya paling atas itu ada gini tulisannya ya gini ya nah, contoh contoh eh lokal bin nah kemarin udah belajar ini kan ya udah pernah tahu script ini kan yang kemarin developer-developer ini sell, ini uh, apa namanya cell contoh cell script ya kita lihat jangan pakai yang pakai aja wah ini malah nggak ada si bank ya namanya si bank Gak ada sih bank namanya. Eh, ini apaan ya? Nano ya? Hah, tadi saya oh, lupa. Lupa. Kita contoh cari contoh yang ada. Hmm, komposer. Nah, ini dia nih. Ini contohnya, guys. Contoh shell script. Pernah pakai komposer kan? Halo pernah pernah ah oke okay. komposer buat apa buat library buat install library di PHP ya Oke okay. kita lihat paling atas ya paling atas ini scriptnya nih script paling atas tuh diawali dengan ini nih tanda ini nih nah, crash dan tanda seru exclamation mark crash apa sih ya, apa namanya ini apa sih namanya ini? hashtag ya bukan deh kayaknya hashtag sama tanda seru baru diikuti dengan usr bin nah di sini ini baris pertama ini ini akan dibaca oleh sel di sini yang running bus dia akan baca dan eksekusi ini. Eksekusi perintah ini. Ini basically uh, telling the the cell to execute the rest of code in PHP. Jadi ini dia ngasih tahu ke eh uh, bahwa ini tuh dieksekusinya pakai PHP. Setelah ini, setelah line ini dieksekusinya pakai PHP. Bukan pakai bukan bas, ini bukan bas komen ya, tapi PHP. Jadi ini baris pertama ini, ini namanya si bank. Si bank ini ngasih tahu bahwa ini tuh uh, kode ini di bawahnya ini, ini kode dieksekusi pakai PHP. Oke, kita balik lagi ke kodingan kita. Nah, di sini kodingan kita. Ini kita tambahin NV bas karena akan dieksekusi dengan eh ya oleh interpreter Oke. program paling sederhana tentu saja adalah he hello world ya ini orang-orang pada kemana sih hadir sendiri saya sendiri ini tidak ada interaksi kayaknya hadir nah hadir sinyalnya jelek sinyalnya apa namanya uh, base uh, bahasa programan kita kalau mau nyobain bahasa program pertama pertama kali pasti kita nyobain hello world ya nah hello world nya di base itu gampang cukup gini doang waduh warnanya begitu banget ya ntar saya ganti lagi warnanya ini Gelap Gini aja ya Oke okay. Hello World Oke okay. Eh salah Duh malah close dia Nah ini hello world ini ada filenya tadi yang udah saya buat ya Nah untuk eksekusinya kita menggunakan ini notasi ini titik slash test1.sh oh permission denied kenapa permission denied ada yang tahu nggak karena direktorinya karena direktori kenapa tuh ada di home. Oke, okay. sebenarnya bukan sih. Kita lihat ya. Nah, ini namanya permission ya, permission uh, apa namanya? Permission flag. Oke, okay. ini permission flag. Oke, okay. uh, kalau dulu pernah belajar sistem operasi, pernah belajar Linux, mungkin mungkin pernah tahu ini, mungkin juga enggak. Ini saya tadi mengetikkan ls mina ya dia ngeluarin long long format of all attribute dari file jadi di directory ini di directory ini si learn bus ini ada dua file oh ini apa nih kita hapus dulu lah bahaya nih Oke, kita lihat jadi ya sekarang ada satu file ya ada satu file ini satu file Terus ini ada titik-titik uh, itu berarti artinya di luar dari direktori ini ya, di luar dari bus itu berarti learn ini. Terus titik itu di sini berarti direktori ini. Jadi kalau saya ngetikin ls -al itu saya dapat tiga informasi. Pertama isi file apa aja yang ada di dalam, di dalam direktori ini, termasuk direktori subdirectory sub kalau ada. Terus ada uh, informasi tentang direktor, satu direktori di luar. Kalau ini kan saya di sini di bus nih berarti satu direktori di luar itu di sini di learn dan informasi tentang direktori itu sendiri yaitu bus oke okay. ini 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 e, informasi tentang permissionnya kalau kita lihat di sini ada d ya d itu menandakan ini direktori berarti saya itu sedang ada di dalam direktori gitu ya nah ini permissionnya rwx rwx dan r dan x oke okay guys ini rwx itu menandakan porsi untuk user ini ownernya atau owner ini owner atau user sekarang itu ini ini ownernya jadi si owner ini punya permission read write dan execute terhadap directory ya oke okay. saya kasih tahu ya teman-teman sebenarnya di dalam linux di dalam file system di linux atau di unix itu nggak ada directory nggak ada folder sorry nggak ada folder seperti yang yang kita bayangkan, yang kita bayangkan seperti di Windows gitu. Sebenarnya ya, sebenarnya nih, aslinya itu nggak ada direktori. Eh sorry, nggak ada folder. Bukan kayak map-map gitu. Sebenarnya direktori itu file yang tipenya direktori. Ini kan, ini ada file yang tipenya direktori. Ini ada file biasa. Oke. Okay. Jadi di Unix nanti ya nanti uh, ada sesi nanti kalau saya kebagian lagi saya jelasin lagi sesi tentang Unix filosofi uh, tentang uh, Linux secara lebih mendalam ya itu nanti. Tapi yang jelas di, di dalam Linux itu nggak ada apa-apalah kecuali file. Jadi everything is file in Linux uh, in Unix. Nah Linux itu kan turunan Unix, jadi semuanya itu file sebenarnya. Direktori itu sebenarnya file yang tipenya direktori. Nah ini si test ini dia itu punya informasi nempel ke direktori mana, oke? Okay. ya teman-teman, satu file tidak bisa menempati lebih dari satu direktori. Jadi nggak mungkin dia ada di direktori A dan ada di direktori di B secara bersamaan, nggak mungkin. Kalau kita mau bisa kayak gitu, itu kemarin saya udah uh, sharing ke teman-teman developer itu pakai namanya symbolic link ya atau pakai uh, union tapi itu hack nge-hack gitu ya itu ngakalin jadi basically sebenarnya nggak mungkin dia bisa ada dua direk, dua file eh sorry satu file di dua directory oke kita balik lagi ke sini ini ada owner ini ada grup Bram tanya Bram iya pak bagaimana dengan shortcut atau link ya link yaitu file. File beda, file berbeda. Yang merefer ke uh, Merifer ke file aslinya gitu. Contohnya Tapi ini, ya. Visual, ada ada contoh ini ya. akan ada dua Contoh ya, contoh. Ini kan? Uh, ini aku mau simbolik symbolically secara saja simbolik ya. test1 ke test2.sh. Gini kan ya? Kita clear dulu. Nah, ini dia. Nah, di sini kita lihat <coughs> ada tiga macam makhluk di sini. Ada directory, ada directory, ada file biasa, ada link L. Gitu. Nah, ini Pak, ukurannya ukurannya 8 byte ukurannya. Jadi dia ini punya punya ukuran. Punya file. Ah, sorry, iya punya entitas dia. Ini entitas, namanya test2.sh. Dia itu simbolik link. Ya, tes sih clear, maksudku gini. Hmm. Test1.sh ini kan bisa tak bikinkan lagi test1.sh tapi bukan dua file tapi satu file. Pakai link. Ya, pakai link. Hmm. Betul sekali. Kalau aku eksekusi di direktori yang virtual atau yang linknya yang satu hmm. lagi kan seakan-akan gue mengeksekusi file tersebut. Jadi ya. dia bisa berada di luar direktori. Betul sekali. Betul sekali. Jadi uh, dengan ini, dengan metode link ini, kita bisa punya seolah-olah ya, seolah-olah dia di banyak direktori. Sejatinya dia tidak mungkin berada di dua tempat yang berbeda uh, bersamaan gitu. Kecuali ya tadi. Makanya ini ada simbolik link dan ada hack. Hack lagi nanti hack. Cara bagus sih sebetulnya. Pertama menghemat space karena mungkin satu file is dibutuhkan di berbagai macam direktori ya. Betul sekali pak. Pertama menghemat menghemat space. Kedua kalau dirubah di sumbernya maka yang lain ikut. Jadi ya. sifat sifat bahwa file file, file induk itu ada di beberapa direktori itu terjadi tapi tidak real apa visual ya apa, virtual ya virtual ya betul. sorry pak kemarin saya udah jelasin ke teman-teman developer ada docker pak ada docker eh, di sini ada yang cinta banget sama docker nggak <laughs> kalau ada sorry ya <laughs> karena saya nggak saya uh, juga agak benci ah, <laughs> itu dia banyak yang benci tapi para hipster suka banget itu masalahnya pak Wah, pokoknya kalau nggak baik kalau nggak tahu dokter itu ke apa ya nggak up to date cooper gitu gitu padahal ya ampun ya anggap gua gua orang yang bodoh kali ya, se ya sebenarnya nggak pak sebenarnya menurutku emang aneh itu iya ribet gitu nggak seru ya kita Pripet kita, kita kamu kan punya aplikasi sistem yang betul-betul stabil dan tidak berubah rubah sudah siap production sekali gitu ya, ya. oke okay, tapi kalau kamu punya sistem yang mesti dirubah-rubah kayak eh, selamat kayak pas Mesin development kayaknya... gitu ya ya kita udah pengalaman sih kita pernah pernah nyicipin gitu ya kita aku pada Ahmad dan Pak Faris dan dan teman-teman pernah nyicipin nggak eh, enaknya pakai itu gitu ya Ya, enaknya apa gitu. Oke, okay. <coughs> kita lanjut nanti. Ada bahasan, bahasan lagi, mungkin. Bahasan yang kemarin saya jelasin ke teman-teman developer nanti, bisa diulang lagi ke halayak yang lebih ramai, di sharing session nanti. Kalau saya kebagian lagi, uh, nanti saya bisa, pasti banyak materi lah. Oke, okay, kita lanjut ya. Kita lanjut. Tadi, pertanyaan awalnya adalah, kenapa nggak bisa dieksekut Oke, okay? ini saya jelasin permission tadi ya. Ini owner, Bram. Ownernya, which is itu saya. Ini grup, grupnya Bram. Ini ukurannya teman-teman 42 byte dibuat bulan Mei tanggal 7 jam 13.52. Oke, okay, di sini tahunnya nggak nggak ada. Oke. Okay. Nah, ini ada blok blok permission ya. Ini dia blok 17 ini sini. 3 Tiga. 3 tiga, tiga blok. Yang ini untuk pemilik owner itu saya berarti. Ini untuk grup itu grupnya Bram dan ini untuk order. Oke. Okay. Untuk orang lain. Jadi kalau orang lain artinya orang lain itu cuma bisa baca ini file ini dia nggak bisa execute, nggak bisa write, dia itu update nggak bisa dan delete pun nggak bisa karena itu juga berarti uh, write way uh, terus uh, ya udah cuma bisa baca doang nggak bisa execute, nggak bisa delete, nggak bisa update. Nah, saya pun tidak bisa execute karena di sini tulisnya minus ya. Cuman saya bisa baca sama update karena saya ownernya gitu ya. Uh, saya bisa update tapi saya nggak bisa execute. Nah, kalau saya mau melakukan ini, which is itu execute. Nah, gini. Eh. Tuh. Permission denied. Karena simple sebenarnya di Unix itu. Dia pakai sistem ini namanya. Eh, permission ini. Kalau ini nggak bisa dibaca, eh nggak bisa diexecute, ya udah dibilang permission denied. Nah, supaya dia bisa bisa diexecute, kita harus rubah modenya dengan cara chmod plus x. Nah, kalau kita plus X itu artinya ditambah X untuk ini. Kita lihat apa yang terjadi. Uh, di Unix itu ada terminologi namanya strong silent. Strong silent itu artinya gini. Kalau dia tidak ngeritan apa-apa berarti sukses. Gitu ya. Uh, beda, beda banget sama, sama kayak uh, HTTP misalnya yang teman-teman kenal. Dia harus return 200 atau return sesuatu baru dikatakan oke. Okay. Sementara kalau di 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 shell, di bus, di unix, unix filosofi itu ada namanya strong silent. Strong silent itu artinya kalau dia nggak return apa apa itu return sukses berarti. Kita lihat. Nah sekarang owner punya punya permission execute. Terus ada grup punya permission execute dan order juga punya permission execute uh, itu, itu dicapai, dicapai dengan perintah ini chmod plus x mas nah. nanya mas ya. okay. kan sebelumnya itu kan di denied ya mas hmm. karena dia nggak ada punya akses execute di situ ya. nah waktu ditambah chmod plus x itu kan dia punya X berarti. Ya. Ya. itu uh, kenapa kenapa dengan menambahkan X aja itu bisa padahal kan dia nggak ada permission di situ. apa gara-gara rightnya mas? Uh, pertama file ini punya saya, oke. Okay. ini kan ownernya saya, ya. usernya saya, ya, yeah. oke. Okay. ya nah ini ada file atribut. Kalau atribut itu bisa dirubah, dirubah oleh, nah ini dia, oleh siapapun yang punya permission right, nope. Nah, Oke. Okay. Yang punya permission right itu saya dan grup Bram. Jadi kalau saya misalnya ada user renov, terus user itu dimasukin ke grup Bram, maka dia bisa juga ngupdate itu, bisa ngupdate file permissionnya, paham? Paham. Dah, cukup menjawab nih. Menjawab okay. berarti, eh, uh, pertama dia harus bagian dari grup atau dari okay. usernya, iya, ya. atau owner-owner. Nah, owner. Uh, ini okay. juga harusnya mas atau enggak? Oh iya, iya, yeah. oke. Okay. Eh, uh, contoh, jangan deh, <laughs> jangan dicontoh. Nanti saya nggak bisa ngapus file ini lagi. Bisa jadi saya bisa dengan ke misalnya contoh ya, nih contoh nih. Menarik ini, ceh Uh, Min W Gini Gitu ya Oke okay. yeah. Saya melakukan kesalahan besar nih Sekarang cuma bisa dibaca Event oleh saya Jadi ini kalau di CH mode lagi Oh bisa dia Oh bisa Siap ternyata bisa ada satu lagi sih yang eh uh, apa namanya namanya sub sub atribut kalau saya nggak apal komennya sub atribut tapi yang bisa ngakses itu root jadi dia bisa ngasih flag di mana atribut sub atribut ya atribut utamanya ini nggak bisa dirubah bahkan oleh penggunanya, oleh pemiliknya ada sub atribut. Tapi itu yang bisa ngakses cuma root. Dan saya nggak apal komennya. Oke. Okay. Daripada saya berbuat bodoh, kita lanjut aja ya. Iya yeah, mas. Oke. Okay. Kita balik lagi tadi ngelihat ya komen Eh sorry, codingan yang kita buat tadi gini. Echo, 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 hello world. Lalu kita execute. Uh, eh, kok hello world. Tes 1 nah ini dia. Hello World-nya, teman-teman, itu Hello World. Terus kita bikin apa lagi ya? Uh, oh ya, apa namanya? Hello World tidak lengkap tanpa uh, siapa yang di Halloween gitu ya. Ini kan tadi Hello World, kita bikin lagi. Kita bikin CP, wah, ada ini tadi. CP ini perintah-perintah ini mungkin teman-teman bisa sambil diingat ya, tapi nanti ini kan direkam, nanti bisa dipelajari lagi. Uh, ada perintah banyak ya, macam-macam di Linux, di Linux aja ya, ada CP, ada MV, ada CD gitu ya, uh, orang orang-orang unik waktu pertama kali desain program-program ini uh, sungguh tidak kreatif ya. Saya membuat bikin program yang untuk bisa mengcopy file apa ya namanya ya? CP oke. Okay. Kalau mau pindah direktori cd. Tahu kepanjangan dari cd? Change directory. ya yeah, bukan celana dalam ya. Change directory benar sekali. Terus ada mkdir ya. mkdir itu bukan temannya doyok itu mic directory oke okay, sekarang kita mau copy copy cp kalau di windows namanya copy kalau nggak kalau di sini cp cp test ke tes uh, test 2 kalau teman-teman yang pertama kali lihat komenan ini bingung itu si Bram kok ngetik cepet banget itu enggak ya saya saya tap tadi jadi bassnya bisa auto dia baca bisa di auto -complete. dan fitur ini enggak ada di semua cell yang punya ini bahas yang baru-baru lah cshv itu punya uh, ksh ada tapi csh csh c cell atau di cell sendiri nggak ada nggak ada auto teman-teman oke sekarang kita punya uh, eh. ini ya tadi t satu udah ya kita ganti sekarang kita ganti menjadi gini. Hello, dia greeting ya. Nah, eh salah. Ini dia. Hello, echo, hello, dollar 1. Eh, variabelnya mirip, mirip-mirip kayak di PHP. Pas pemanggilannya ya. Bedanya pas assignmentnya. Kalau di PHP kan, kalau kita assign, kita bikin misalnya variabel A sama dengan 1. Itu kan dollar A sama dengan 1. Gini kan. A sama dengan 1 Gini kan ya Nah Kalau di sini Enggak gitu Nanti kita lihat Ini Yang saya barusan buat Dolar 1 Itu adalah spesial variabel. Apakah itu Nanti kita lihat apa di, Apakah itu Sekarang kita punya dua file Ada test 1 yang ini yang kalau dieksekusi keluarnya hello world nah yang berikutnya adalah ini tes 2 oke okay. kita eksekusi oke okay. Test tes 2.sh siapa nih yang mau di 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 disapa di hari ini asdar misalnya gini ya nah dia keluar asdar mulai Mengerti nggak teman-teman, Asdar dan Adit, misalnya, dan Bram dan Duha, misalnya? Duha. Ini dolar satu, ini dolar dua, ayo kita lihat. Kita balik lagi ke sini. Terus, dan, eh, dan dan Oke. Oke ya. Hello dolar 1 dan dolar 2 dan dolar 3 dan dolar 4. Ini spesial variabel yang diinjek sama bus ke dalam script kalau dia di running. Nah, dari mana datangnya ini? Datangnya adalah dari sini datanya. Ini dolar 0, ini dolar 1, dolar 2. Dolar 3. Dolar 4. Kita running. Nah itu dia. Halo Asdar dan Adit dan Bram dan Dua. Ada pertanyaan? Enggak? Lanjut. Berikutnya. Kita uh, mencoba ini. Do, apa namanya? Yang seperti saya, saya bilang tadi ya. Kalau di PHP kan kita bikin gini ya. Dolar A sama dengan eh sorry bukan dolar uh, apa namanya halo misalnya halo string uh, dar asar pun iya mas, ya, mas. kalau di tempat kamu kalau manggil orang gimana dari biasanya dar gimana, <tuk> gimana <om>? <tuk> 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 misalnya misalnya ya nah, ini dia koma nah gini ya <laughs> di tempat asdar misalnya nih ya lihat ya kita lihat ya ini adalah di, uh, pendefinisian variabel jadi pendefinisian variabel tuh dibahas tuh gini kecil boleh sebenarnya tapi mm, ada konvensen lah ya convention ya berarti ya bukan konflik ya ada convention baru kalau variabel itu hurufnya gede semua jadi ini gini halo diisi dan ini penting banget diperhatiin teman-teman ya nanti kalau ngoding tolong diperhatiin nanti ribut loh kok, kok, error sih keluarnya contoh ya ini saya bikin error dulu ya ini gini apa? nih ini kan biasanya gini ya karena itu yang kita pelajari di bahasa pemrograman lain betul nah di bahas nggak kayak gitu kita lihat apa yang terjadi oke okay. kita clear dulu ini kita running dot error katanya halo comment not found menarik ya ini ya comment not found katanya kenapa begitu kita lihat jadi kalau kita mau bikin variabel itu harus kayak gini nah harus kayak gini guys nempel dia rapat ya dia. dia harus kayak gini Nah, pemanggilannya baru begini kayak di PHP pakai dolar bisa begini bisa begini bisa begini pasti bertanya apa bedanya nanti ketahuan bedanya sementara kita panggil begini dulu kalau variabel biasa yang dia itu mengandung uh, konstanta contohnya ini string cuk gitu ya ini harusnya gede kali ya. Eh, cuk, nah, gini. Kita save. Terus kita balik ke sini. Kita tes. Nah, baru bener sekarang. Cuk, yuk buka baris, misal, gitu ya. Jadi cuk tadi ini variabel ya, teman-teman ya. Gak ada pertanyaan kan? Bagus. Ada pertanyaan nggak? Belum. Oke, okay. langsung ke uh, apa lagi ya? Oh ini dia. Contohnya, saya mau uh, nampilin komen lain, manggil komen lain di program saya, misalnya contoh kita copy kita copy tes 2 ke tes 3 eh waktunya masih lama sabar guys oke kita balik lagi ke sini nah ini tes 3 ya sekarang ini kita hapus ya lupa saya di nano bukan di vi sorry guys nah saya mau bikin uh, program program gak penting ya program itu akan mengeluarkan informasi tentang jam hai kamu ini udah jam nah, titik dua ini jam eh sorry jam oke okay, itu kan jam nah kita bikin variabel sini jam sama dengan nah ini dia cara memanggil program lain nah ini ada program namanya eh uh, gimana kalau ini kita split aja ya biar cepet nah gini nah biar seru gini aja ya guys gimana uh, tadi? Oke. Uh, Oke. Okay. Okay. Uh, ini ada file test 3. Sekarang kita execute. Masih oh, lebih kecil lagi nih. Nah, gini ya. Saya eksekusi yaitu test eh sorry salah ini <tell> saya mau jelasin ini tadi ada date ada program date kita panggil ya date Kalau saya panggil date, dia akan ngeluarin string ini. ngeluarin output ya sebenarnya bukan bukan stringnya output. Output ini. Nah, outputnya ini saya pengen tangkep terus dimasukin ke sini, ke jam. Maka kita pakai notasi ini, dolar buah kurung komen. Oke, kita tes. Why? Kenapa guys? Karena ini belum di save. <laughs> Maaf ya lupa. Ya lupa. <coughs> nah ini dia maksud saya. Hey kamu ini udah jam? Oh itu cuma munculin malah munculin banyak banyak informasi ya. Padahal kita cuma butuh jamnya doang, nah itu kita bisa ambil dengan cara gini: formatting date ditambah, uh, y, oh ya, yeah, benar ya, salah seperti ini. H, s, nah. nah ini kita copy, guys, copy. sini ini kita hapus, kita paste. Wah, D-nya kurang. Nah. Save. <tuh> Dah. Okay. Kalau kita running sekarang, programnya udah mengeluarkan sesuatu yang kita inginkan. Hai, hey, kamu ini udah jam 14. Uh, berapa? 5.7. Wah, serius loh. Oh, salah ya ini mah jam sama second ya bukan sama menit ya harusnya M nah, sorry 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 guys harusnya ini guys clear lagi nah ini baru bener di bawah sini ada ya ini saya pakai temuk sih ya teman-teman sama nano bilang ya jam itu sebentar iya Sabar Kalau ya. pakai demo-demo, pakai nunjukin pelan-pelan aja, Nggak ya. usah buru-buru gitu. Ya nah, kan? Yang penting ya, baik -baik. jelas. Oke okay, ya. Itu tadi kita cara ngedapetin output dari uh, apa namanya? komen dimasukin ke sini. Terus kita mau coba kondisi sekarang. Kondisi eh sebentar. ayam. Oke, okay, sip. Oke, okay, berikutnya kita mau bikin langsung bikin game. Oh asik. Enggak game sih. Ya, bikin, bukan game lah ya. Bikin itulah pokoknya. Bikin ini. Sekarang tes eh sorry. tes 3, ke tes 4. Oke. Okay. Ini kita simpan udah. Eh baby, baby apa itu? Nah, note 4. Nah, ya. Oke, okay, kita hapus. gimana sih hm. ganti ke uh, nama nama oke okay. ada satu ada satu komen yang namanya read eh iya guys gitu. nyontek dulu nyontek kalau live susah nih. Malu soalnya. <laughs> oh gitu doang ternyata. Salah guys ternyata. <laughs> read. Hmm. Eko. Siapa nama kamu? Gini kan ya. Terus gini. Read. Nama. Hai gini guys oh, nama gini ya ini programnya sangat sederhana nih siapa dia ngeprint dulu ngeprint nama terus uh, minta inputan gitu ya terus masukin inputannya ini ke variabel namanya nama habis itu di echoin di sini oke okay, kita tes uh tes 4 Duk. nah dia menggantung gitu siapa nama kamu nah teman-teman kalau 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 oke okay. kalau pernah ngelihat ada installer gitu ya di linux terus dia minta inputan kayak gitu nah ini kemungkinan besar nih dari si benda ini gitu ya siapa nama kamu berambut halo ah, berambut nah ini tadi ya itu salah satu trik-trik triknya ya oke okay. masih di situ sekarang kita lanjut ke kondisi di sini ada masih di sini masih di file ini juga kondisi nah ini nama kita bikin kondisi kondisinya di di base itu ada dua kita bisa pakai if. Kita juga bisa pakai case. Kita akan coba dua-duanya ya. Kita coba pakai if dulu. If, damn susah. If, eh, uh, akini. Uh, Kalau nama equal bram bram then teman-teman tolong diperhatikan nanti kalau ngoding ya ini spasi ini penting banget saya menghabiskan 2 tahun untuk mengetahuinya kalau itu penting ternyata kalau namanya Bram di Eko else gitu ya siapa kamu saya tidak kenal uh. nah ini dia menarik ini dia menarik harus gini ya dibuka pakai if ini bukaan pertama ya if ini kondisinya, oke? Okay. Jadi kalau string nama ini equal dengan Bram, maka lakukan ini. Echo, kan? Else lakukan ini. Tutupnya ini dia V Jadi dia nggak ada kurung kurawal, nggak ada kayak Python pakai indentasi, pakainya ini. Pokoknya e, menarik. Simpan. Sekarang kita running lagi clear dulu oke siapa nama kamu misalnya kita salah dulu nih namanya misalnya bejo wah oh, udah nggak ada bejo ya ternyata salah binar operator expected waduh wah, sebentar nyantek dulu guys dimana letak salahnya guys oh itu dia oh ya ya ya, ya. kalau string komparasi ternyata pakainya gini ya malu saya eh mana kok nggak bisa what? ini dia kalau string komparasi string pakainya sama dengan dua kali oh my god penuh jebakan ya kita ulangi lagi kalau pakai kalau angka baru pakai uh, tadi eq equal cool. bejo siapa kamu saya tidak kenal bejo kalau bram Abraham, ini sudah jam. Wah, hilang itunya jamnya. ntar kita buang dulu jamnya. Apa kabar? Uh, Oke. Okay. Nah, <tuh> itu if. Sekarang kita tambahin else ya. Kalau else-nya itu pakai ini seperti piton ya. L leaf sama. Nah, ini sama lagi kita mulai. Dolar nama sama dengan Adit. Then echo. gini ya karena adit nggak pernah mandi dia bau oke okay, kita running pejo pejo nggak dikenal oke okay. bram bram sesuai dengan ini ya kondisi ini terus satu lagi adot adit bau oke okay. ada pertanyaan guys <coughs> gak ada next itu tadi tentang string sekarang kita akan ngecek jadi gini uh, si if ini dan dan bus ini dia itu punya uh, helper ya di if nya itu contoh dia bisa ngecek ini helper ini gunanya untuk ngecek file kita mau bikin pemrograman bikin sebuah program ya cp s4 sebuah program yang uh, menginstal sesuatu misalnya. Tes, ya udah mau beres ya, udah 30. Udah 14.30 ya. Sabar guys ya. Bear with, bear with me ya. Kita saya barusan bikin eh uh, bikin ini tadi. Tes 5. Oke. Okay. Nah, sekarang kita bikin program. Program itu dia akan membuat direktori kalau direktorinya nggak ada. Kalau ada, dia nggak bikin. Tentu saja, oke, ini kita hapus. Oke. Kenapa dibuang? Oh, uh. unduh apa ya? Ah, pulang aja bikin program kamu mau bikin direktori apa nama oke okay. ini kita nggak perlu ini enggak perlu nah kita ikutin butuh ini doang oke okay. jadi ini bisa kecek kalau di <coughs> ini spesial apa spesial helper ya untuk if ya tapi dia harus gini dia nah dua min D kalau ada direktori nama sorry kalau nggak ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau nggak ada direktori nama saya ganti Ih, Enggak. Direktori tidak ada. Saya akan membuatnya. Terus kita buat Enkadir nama. Nah kalau ini berarti kan udah ada ya. Kalau sudah ada direktori nama udah ada oke okay, jadi gini teman-teman file ini eh apa program ini dia akan ngecek minta inputan dulu kan nah, kita langsung running aja sih Nantri. tes 5 oke okay. kamu bikin direktori apa misalnya uh, pmo wow <laughs> wah error Conditional binary operator expected. Oh ya, sorry guys. Hah, kok salah? Oh iya. Salah, salah, salah. Ini kurang. nah gini harusnya. Ah, udah demo salah lagi. Sabar ya guys, apa tadi PMO ya? Hah, salah juga. Kondisional binary operator expected sintak error nih nama. Oh, iya kan? Jangan-jangan dia primitif sekali. Ah, oh, lah, sudah ada. Mana? Kenapa begini? Direktori sudah ada. What? Ntar lo teman-teman Kok gini Directory file Ah. 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 ya bener gitu apa gini ya kamu oh, oke okay. apa bedanya direktori pmo sudah ada kalau ada Eh, kan belum ada ya ntar di gini gini ini. baru yang tidak ada saya akan membuatnya oh iya bener wow itu ternyata gini ya caranya aneh ya kalau oh iya bener sih kalau nggak ada ya bener ya ini ya gimana sih kalau nggak ada ini kan kalau tidak negasi ini ya negasinya gini jadi kalau di negasi ini, ini bacanya gini kalau directory tadi PMO ya nggak ada maka eksekusi ini berarti kalau selain ini else nya berarti ada gitu ya Directory sudah ada ternyata algoritma saya buruk teman-teman coba kita coba lagi ya uh, tes 5 tes 5 bikin direktori apa misalnya kofis. Direktori kofis tidak ada, saya akan membuatnya. Nah, sekarang dia ada direktori ini. kofis uh, berikutnya. Sampai sini pertanyaan? Belum, lanjut. Oh ya, contoh yang berikutnya adalah tadi ini kan pakai if ya. Sekarang kita coba pakai case namanya ada. Tahu case? Pernah tahu, guys? Tahu, guys, itu ini ya. Apa, guys? Itulah pokoknya. Nanti kita lihat. CP test 5 ke test 6. Test 6. Nah, ini dia. Kita. hapus sekarang hmm. oh salah ini harusnya yang ini tes 4 tes 6 ini ya lihat ya ini kan saya overriding ya overriding kan udah 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 ada kan file ya tes 6 itu udah ada kalau di sini di komen hati-hati teman-teman ini sangat powerful dia nggak nanya Gak nanya. Paham gak? Bahayanya di mana? Dia nggak konfirmasi, dia nggak nanya. Contoh lagi. Kalau ride right, tuh mas. Yes. Contoh. Kay kayak saya kayak, kayak nge ride gitu. Yes. Ini sedih banget, sedih banget. Ini dus hilang, nggak ada lagi di mana-mana. Kamu cari, nggak ada. Nggak ada udah. Dah misi. akan konfirmasi dulu. Nggak ada konfirmasi, pokoknya jahat ya di situ bahayanya guys hati-hati makanya guys uh, kita copy tadi nah ini dia eh salah <tuh> nah ini kita ganti nih kan ini kan pakai else dan if ya kita akan ganti pakai case gini caranya case dollar nama Eh salah. Gini. Nama in in buka. Eh salah in. Nah. 2 3. Apa misalnya? Ini ini kan Uh, kok gelap? Hmm. Entar, entar. Oke. Ini kan value-nya yang mau dibandingin ini value yang mau dibandingin, jadi case ini value-nya ini array-nya in mau dibandingin ke apa? kalau dia drum, tadi gini, enter Tuh, nah, baru ini kita echo kalau nama kalau ini adit Oh sorry. Hmm, gini, ini gini. gini. I, itu kelihatan ya. Ini tanda apa sih namanya? Titik koma itu apa? Nah, itu titik koma lah. Titik koma. Terus ini gini. Eko. Wow. Tutup. Nah, else-nya gimana? Else-nya gini. Else-nya bintang. Nah, gini. Ini else. Ngapain dia? Baru deh, kasih tahu Siapa kamu? Saya. Tidak kenal. Tutup lagi. Opsinya itu, terus di paling akhir di tutup pakai esak <coughs> ini kita hapus oke gini teman-teman jadi -teman. sama kayak yang pakai if tadi nested nested if sama l apa tadi uh, elif elif sama ini case kita coba ya jangan banyak bicara kita coba aja tes 6 siapa nama kamu Joko ya. Nah, ini Joko dia kan pertama ngeceknya gini dari atas ke bawah ya, case ini. Ini kan alurnya. Ini di print keluar ini. Terus dia nungguin putan nih, read. Ya kan? Nungguin putan Joko saya input masukin ke variable nama. Terus mulailah case ini. Switch case ini ini eh uh, variabel yang mau di switchnya ini switchnya nama dibandingin sama ini kan dari dari atas ke bawah ke sini ketemu enggak ini bukan Bram bukan Adit bukan bukan berarti ini kalau ada bintang tuh berarti semua di catch catch all ya terus di echo echo ke sini keluar deh itu case ada pertanyaan enggak belum. Lanjut. Tes 7. Ke tes 7. Looping. Biar cepat loopingnya dua langsung aja ya. Uh, looping. Loopingnya itu ada dua macam. Menggunakan for. dan menggunakan while. Masih tujuh 7. Oke. Okay. Okay. Menggunakan for dan menggunakan while. Kita hapus saja. Okay. For, contoh looping for ya. For Nah, contoh nih. For FL atau file, A file. File in nah ini bisa langsung direktori titik misalnya titik du banyak helpernya sih echo file don nah gini konstruknya gini ya teman-teman save test hahaha <tik> Lah. hmm menarik kenapa yang lain gak ada nah, kita ganti aja lah pakai gini ls bintang aja itu kayaknya ya mengandung titik depannya titik nih depannya ada titik iya pak benar yang nggak ada titiknya nggak bikin bintang aja ya gini ya kita coba wae benar sekali ternyata ada direktori juga nih kemasukan masuk juga itu kan direktori ya office pokoknya semua bisa ini kan coffee nah sekarang saya pengen keluarin yang file aja gimana caranya cek dulu dong caranya gimana cara ngeluarin file aja ini directory aja kalau mau ngeluarin directory aja pakai fit ls-d terus nggak ada GJ uh, kita cari dulu di Google teman-teman ls only file hmm. p katanya ls min p mana masuk tuh masih ternyata bukan pakai eh. long format di sebelum atau lebih Gak ada guys Wah harus gini dong Ribet Ya, ya, ya. ya gini aja sih LS Eh apa Grab Nggak bisa, eh, hanya file doang. Saya belum nemu caranya. Oke okay lah, kita pakai yang tadi aja. Tes 7. Ini tadi ya, ini looping. Kita lagi bahas looping tadi. Ini looping. Ini bintang. Berarti ngeluarin. Ngeluarin. Apapun yang ada di sini, di current directory, di bahas ini. Ini directory, ada file dikeluarin semua. Terus dimasukin satu-satu sini baru di echo di sini di dalamnya di bodinya itu konstrak kalau pakai uh, for ya. Nah ada lagi yang kalau pakai while while berikutnya ini hampir mirip-mirip juga tapi ini bahaya sih. Ini misalnya gini ya untuk looping forever Looping forever, looping forever. Ini kita bikin dulu di sini misalnya eh, nama ya, nama sama dengan kosong, oh, nama sama dengan hmm, Bram, oke. Okay. dengan Bram. While true, berarti looping forever ya. If kan if. Uh, nama sama dengan eko eh, kok gitu salah uh, eko tebak saya misalnya gitu ya read nama Salah deh, kondisi itu ya salah gini, kan? Dia tebak, saya kalau namanya sama dengan Bram, Dan Eko ya ketemu terus break udah gitu doang kalau enggak terus aja dia looping selamanya kita coba ya ini kalau salah bisa looping forever menarik tebak saya ano misalnya bukan harusnya dikasih eko ya halo bram ya selesai ketemu kita ulangi dikasih break nih eh else eko bukan ayo coba lagi Tebak saya, Ano uh, bukan. Ayo coba lagi, uh, ayam, misalnya. Bukan, apa, misalnya, terus baru. Nah, itu tadi contoh penggunaan while. Ada pertanyaan. Belum. Waduh, belum ya. Terakhir nih, udah jam 3 guys. Kurang 5 menit lagi. Terakhir function. Udah gitu doang function terakhir. Masih banyak sih sebenarnya. Arai belum, tapi waktunya udah mau habis ya. Udah, terakhir kita pakai ini. Eh, uh, tes satu aja lah. Apa tadi ya? Function. Lampin tes delapan. Makan Oke, okay, makanan aku itu. Oke, okay. kita buat function. tes 8 oke okay. kita bikin function teman-teman nah inilah bedanya <laughs> bahasa pemrograman yang aneh ini dengan bahasa pemrograman yang lain adalah bagian functionnya terutama sangat weird ini kita bikin function ya bikin function namanya uh, double double gitu ya gini notasi pembuatan function terus kalian bertanya masukin parameternya di mana nah itu dia gawat eko jumlah eh jumlah eh bukan double add jumlah ini ditambah ini adalah jumlah jumlah sama dengan banyak keanehan di sini. Oke, mari kita coba. Oh belum. Nah ini harus dipanggil dulu fungsinya nih. Add. Gini. Gini doang guys cara manggilnya ini deklarasi fungsi Oke okay. nggak ada parameter satu parameter dua enggak ada cuman gini doang ini menandakan bahwa ini fungsi dan ini pemanggilannya gini Oke okay. nah terus kita memasukin parameter dari mana ya ini parameternya satu dua ah, gini parameternya kalau ada yang pernah belajar functional programming? Ya, inilah functional programming. True. Enggak terus sih. Ya kayak gini lah functional programming. Ini function, parameter 1, parameter 2. Jadi masuk ke sini, parameter 1, parameter 2. Ini parameter nol Oke. Okay. Save. Coba running ya. Test 8. Gitu, guys. Oke, okay, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Tidak ada, Mas. Yuk, ikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warna nanya sedikit, Mas. Oh, ya. Bayar, nanti ditransfer. Yo. Siap, <laughs> ini di bus ini. Misalkan saya e, buat fungsinya itu enggak di, di misalkan buat fungsinya di python mm -hmm. Siap panggil di sini buat diolah kayak gitu, bisa, Mas? Gak nah, bisa, Pak sep nggak bisa, nggak bisa karena sembako jadi lagi susah sekarang gitu, jadi ngolah bahan susah gitu. Iya. Yeah. Tidak bisa. Tidak bisa. Dia bisa ya coba ngimpor dari uh, ngimpor dari. Uh, tapi gini, kamu bisa sebenarnya. Contoh ya, contoh ya, contoh. Masuk kita hmm. contoh aja di sini. Kebetulan piton ada gitu kan. Nah, kalau saya bikin Uh, anu ya. PP nah, gini. gini kan. Terus ini kan saya bisa gini di python nih. Si beng dulu guys. Nah, jangan lupa. Usr pin nv python. Python. Benar Eh salah ya. Uh, saya mau mau ngapain ya Misalnya misalnya mau jumlahin angka tadi ya. Jumlahin angka itu kan eh. berarti gini: import, SES, terus fungsinya jadi tambah namanya. Eh, anu, Biar ditambah deh. Fungsi tambah, Fungsi. di Python bikin function gimana sih? def <laughs> Aduh A, dev. Dev, dev, aduh tambah A, koma A, Indef, A, B. Gini kan. Tuh, terus return a plus b gini ya terus ini if main hmm, sama dengan eh salah itu if name sama dengan main ah salah terus ini tambah laksanakan tambah eko salah ribet banget ya bagi ini print SCS 1 koma SCS ah uh, ARGV 1 lihat udah ribet banget nah gini dong, ribet Pak mm -hmm. nah udah nih keluar nih oh. parah bet ini nah baru kita set 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 ke anu anu wah abu udah nggak ada ya jadi tambah dot py nah gini kan terus kita chmod chmod plus x beri tambah kita dulu tambah 1 2 3 a nah lo kok gitu iya jadi <laughs> <Dabit> string ya <laughs> bukan karena ini ini kan string, bacanya ini dari sini nih. Ini string nih, jadi harus di... Ini enggak Integer ya? Sorry, Maklum amatir. Mari buat ya. kita ulangi. Oke, okay, baru bener ya. Gitu kan, hmm. terus baru dipanggil dari sini. dipanggil uh, 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 uh. Uh, kita interface wah interfacing nih gok tambah tuh tambah itu dia mengeksekusi ini hasil sama dengan Uh, tambah tp apa yang dihapus tadi ya jumlah ini tambah ini sama dengan hasil ditambah satu dua oke okay. kita lihat nah ini dah cara manggil dari piton pak sep uh. eh kok piton sih bas bas delapan ah gitu, ini jadi bikin pe dulu bikin pe nya hmm. gini apa tadi tambah nah, bikin P-nya. Bikin P-nya gini. Ini interfacing ya. Mm. kalau teman-teman ah uh, nanti belajarnya kalau udah 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 advance lebih belajar interfacing. Ya, ini saya manggil ini. Hmm, tambah dot PY, parameternya ini kan, parameternya itu ini berarti. Parameter satu parameter dua masukin ke sini, masukin ke sini gitu ya. Terus mm. di sini pindah ke sini kita lihat. Ini ada Python 2 ini ya. Ma ngambil argV-nya. Ya. Jadi si script ini uh, apa namanya? parameter pertamanya diambil which is itu ini berarti. Ini itu berarti ini. Terus parameter keduanya ini. sini. Terus masuk ke fungsi tambah ini kan. Rubah jadi int, terus ditambahin, terus di print habis gitu di print masuk ini kan keluar nih komen ini nih tambah dp hmm. itu ngeluar angka tiga masuk ke hasil hasil deko gitu pak Seb. gimana pak Mantap. sedih ya um, alhamdulillah ya, mas riat mas tapi nggak ya. seenggaknya ada bayangan wah asik. bayangan apa nih Bayang masa lalu bayangan <laughs> riat ya gimana ya, mas. satu ya, lagi, satu ya, lagi, satu mas. lagi demo, 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 demo. Buat ini script ini gak scripting tadi ya komennya masih banyak sih saya pengen nunjukin satu lagi hal habis ini udah kita tutup ya contoh teman-teman saya mau nanya gimana cara ngedapetin IP address ada yang tahu nggak nggak tahu mas ya mintalah ke administrator pak saya minta IP address ya bukan bukan untuk mendapatkan informasi IP address, contoh ya, bisa diikuti teman-teman langsung ya. Ini saya pakai perintah namanya ifconfig. Gak semuanya ada, gak semua distribusi punya ifconfig. Contohnya CentOS yang baru diinstall ya gak punya ifconfig. Tapi kalau Ubuntu rata-rata punya ifconfig. Eh uh, banyak, ya kan? Saya cek. Saya mau dapetin uh, ini dia, interface saya ya, INP3SO. ANP3SO Itu ya Jadi saya mau dapetin IP nya teman-teman Caranya ifconfig ANP 3 S0 dapatkan Ini interface yang Ini main interface yang saya mau dapet Terus saya pengen dapetin ini nih Ya Caranya adalah Kita ambil ini nih Kita ambil patokan ini Ini satu baris ini kita bisa ambil semua nih Caranya pakai gini Grab Pernah tau grab? pernah lihat mungkin ya P I, eh. i net saya pernah naik Pak Grab Oh iya bener bener <laughs> ya bener, bener pernah naik salah-salah eh, salah. di sini sini aja nah yang gede if config ENP no, ENP3 S0 gini terus kita tadi kan pakai ini kita ambil grab yang ini tapi ternyata yang bawah ini ada inet 6 Oke okay. kita cari yang yang sangat-sangat yang sangat-sangat apa ya bisa di bisa dibedakan gitu enggak ada yang lain ya yaitu adalah netmask nih di tempat lain enggak ada kan kita ambil kita ekstrak Line itu pakai grab netmask nah keluarkan ini kan keluaran ini. Habis itu kita ambil ininya doang. Caranya gimana? Kita pakai cut. Kita ah, pakai Itu bukan bukan ucapan anak-anak ala yang suka aweka aweka bukan ya. Ini AWK, dia otomatis motong. Kita ambil ini kolom 1, 2. Berarti kolom 2. Dah, gitu teman-teman. Itu saya mau nunjukin itu doang sih. Nah, ini bisa dipakai untuk uh, parsing data. Contoh lagi, aduh, udah belum ya? Capek ini tapi Satu kali lagi ya? Satu kali lagi. Saya punya data ini nih. Eh, uh, email gitu. Temel, nah, di sini banyak nih. Nah, ini dia nih. Nah, kayak gini nih. Ya kan? dari data begini nih CSP nih wah pasti nih di sini ada yang suka mesin learning gitu kan ada aksesnya nggak suka T tapi katakanlah ada terus saya punya ya. data CSP begini terus saya pengen ngeluarin emailnya aja emailnya aja oke okay. emailnya aja list email ini kan ada nama ada nama ada ini ada email saya pengen ngeluarin emailnya aja biasanya kita kan buka ini kan CSP nih tipenya kita buka pakai apa sih? Uh, Excel ya. Pakai Excel, nggak perlu pakai ini aja guys. Cat. terus AWK lagi tadi. Eh nggak usah deh bukan AWK, pakai Cut. Kita ambil ininya kan. Ini kolom ke berapa nih? Kolom ke tiga. Kita Cut. Delimiternya koma. Ambil field ke tiga. Langsung dapat gitu guys. Nggak perlu buka-buka eh uh, apa namanya eh uh, gak perlu buka-buka komen eh apa namanya uh, LibreOffice office kalau di Windows ya. buka-buka office gitu kalau di Windows gak perlu kita cukup pakai komen lain jadi komen saya pengen nunjukin bahwa komen itu powerful cuma kita harus tahu kita harus tahu diri gitu ya kalau kita udah eksekusi komen dia nggak bisa nggak bisa di track ads. jadi benar-benar kita harus harus tahu konsekuensinya untuk eksekusi komen dan Uh, banyak banget tools yang bisa dipakai di di Linux atau di Unix yang lain untuk uh, mengerjakan tools tool eh, apa, mengerjakan tas-tas yang kita inginkan. Oke, okay, sampai di sini dulu teman-teman karena sudah jam 3 lewat 6 menit. Uh, sudah Saya sepatah dua patah kata, bro Siapa, Pak? Pada, Pak. Mau sepatah dua patah kata. Silakan, silakan. jadi guys, intinya begini ya. Sebetulnya yang tadi Bram urusan operating system ini akan banyak ketemu orang admin Jadi contoh kayak ProCity, gitu ya. Developer mungkin tidak terlalu. Cuman saya selalu mengatakan bahwa seorang admin harus memahami basic programming kalau pengen hidupnya mudah. Demikian juga dengan seorang programmer harus tahu basic admin kalau mau hidupnya mudah. Jadi kalau seorang programmer nggak ngerti komen Linux, susah lah. Mau coding susah. Sekoding jago-jago codingmu juga nanti ngeraninnya susah. Sebaiknya juga gitu di, di posisinya Rossidi, di seorang admin, kalau dia nggak ngerti programming, ini tadi kan basic programming kan gitu. Kalau nggak ngerti basic programming seperti tadi ini, ya hidupnya manual gitu, jatuhnya susah. Gitu ya. Jadi konsep itu harus dipahami jadi jangan alergi buat kita yang programmer mempelajari operating system. Salah satunya ya ini sebetulnya ini bisa dipelajari oleh admin maupun programmer. Ini bukan programmer advance kayak kita coding di Python, tapi ini programming basic yang membantu kita untuk memenuhi kehidupan kita saja. Itu, Pak Bram.